menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting mau sudah diputuskan di sana nggak penting. Baik, kalau begitu ya. Sebentar kasih saya waktu catatan dulu. Catatan sudah kita terima. Nah, ini karena fraksi yang... PKS sudah sepakat dengan ya, catatan. Saya wakil catatannya rakyat. Catatannya sudah kita terima. Saya keming... Catatannya sudah kita 3 terima. 3 menit hak saya. Tapi disepakati, disepakati oleh fraksi PKS. 3 menit hak saya bicara. Jangan ini, kamu jadi diktator di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu oleh kamu. Oleh karena itu saya sudah saya cukup. Saya minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Subsi jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Kalau memang ada ketidakpuasan, tentunya ada langkah-langkah hukum yang bisa diambil, ya, katakan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Dan ini kan prosesnya sudah sangat panjang, ya.